Assalamualaikum Bunda. Ayo buat urap sayur yang tahan lama dan anti basi. Siapkan 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, lengkuas, 10 cabai rawit, daun jeruk dan terasi. Di sini saya menggunakan bayam, tauge dan wortel yang sudah direbus terlebih dahulu. Ulek bumbunya sampai halus. Tumis bumbu yang sudah diulek. Kemudian tambahkan daun salam, garam, gula merah, penyedap rasa. Kalau sudah tercampur, tambahkan kelapa yang sudah diparut sebanyak setengah butir. Tambahkan 3 sendok makan air. Tunggu hingga susut dan kering. Diusahakan sampai kering, benar-benar kering ya Bunda. Tara, urap sayur sudah siap disajikan. Tinggal diratakan ya Bunda. Wassalamualaikum.